Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran kali ini masih sistem koordinasi bagian 4. Tujuannya adalah menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem koordinasi, saraf, hormon, dan alat indera dalam kaitannya dengan mekanisme koordinasi dan regulasi serta gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem koordinasi manusia. Yang pertama, indera penglihatan. Bagian-bagiannya adalah ada kornea, bagian paling luar. Kemudian ada lensa. Antara kornea dengan lensa ada yang disebut dengan aqueous humor. Ada iris yang berwarna abu, pupil yang berwarna hitam, ada vitreous humor, yaitu antara lensa dengan retina, cairannya disebut dengan vitreous humor. Kemudian ada tiga lapis, tiga bagian, ada sklera, ada koroid, ada retina, ada kopea, dan ada optik disc. Ada saraf optik maksudnya. Proses melihat sumber cahaya masuk ke mata melalui kornea, melalui pupil yang lebarnya diatur oleh iris, dibiaskan oleh lensa, terbentuk bayangan di retina yang bersifat nyata, terbalik diperkecil, sel batang dan sel kerucut meneruskan sinyal cahaya melalui saraf optik, otak membalikkan lagi bayangan yang terlihat di retina, dan terlihatlah objek sesuai dengan aslinya. Ini adalah lensa cembung, akan membantu penglihatan penderita rabun dekat. Pada penderita rabun dekat, maka bayangan difokuskan di belakang retina. Dengan lensa cembung, maka bayangan akan difokuskan di retina. Yang asalnya bayangan difokuskan di belakang retina, dengan lensa cembung dibantu, maka bayangan difokuskan di retina. Kemudian lensa cekung adalah untuk membantu penglihatan penderita rabun jauh. Penderita rabun jauh, sebab bayangan terbentuk di depan retina, dan dengan lensa cekung maka bayangan akan tepat di retina sehingga bisa melihat benda dengan lensa cekung tersebut. Indra pengecap, ada pengecap rasa pahit di belakang, rasa asin di pinggir, rasa asam di pinggir depan, rasa manis di depan, dan pengecap itu terdiri dari papila. Papila itu ada kuncup pengecap, ada serabut saraf sensoris, ada jaringan pengikat, ada epitel lidah, ada silia, ada sel penyokong, ada pori pengecap, ada sel pengecap. Indra pendengaran, proses pendengaran yaitu gelombang suara masuk ke daun telinga, kemudian ke saluran telinga, kemudian akan menggetarkan gendang telinga. Dari gendang telinga akan menggetarkan tulang telinga, martil, landasan dan sangkurdi. Kemudian
masuk ke rumah si fetokolea, kemudian ke organ korti, dan kemudian ke saraf indra praba, ada corpus pacini untuk tekan kuat, ada lempeng Merkel untuk tekan ringan, ada corpus krause, ada perasa dingin, ujung saraf tanpa selaput praba sakit. Ada corpus Meissner atau kur praba, ada corpus rufini perasa panas, ada corpus krause perasa dingin, ada bagian dermis, ada bagian epidermis. Pengaruh napja terhadap sistem koordinasi. Napja adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Itu zat-zat yang jika dikonsumsi akan mempengaruhi sistem saraf pusat. Narkotika, zat atau obat yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi menghilangnya rasa nyeri, dan menimbulkan ketergantungan. Psikotropika, zat atau obat yang menyebabkan perubahan pada aktivitas normal dan perilaku. Zat adiktif adalah zat atau obat yang dapat menyebabkan kegagalan. Jenis narkoba menurut efeknya ada 3 macam. Ada stimulan, pemakai cenderung membuat lebih senang dan gembira untuk sementara waktu. Contohnya amfetamin, kafein, kokain, MDMA atau ekstasi, dan nikotin. Halusinogen, pemakai menjadi berhalusinasi dengan melihat suatu hal atau benda yang sebenarnya tidak ada atau tidak nyata. Itu LSD, ganja, jamur, meskalin, dan psilosibin. Kemudian depresan, pemakai merasa tenang, bahkan tertidur dan tidak sadarkan diri. Misalnya putau, alkohol, inhalansia, metadon, sedatif, hipnotik, ganja, opiat, morfin, dan heroin, dan kodein. Kemudian dampak buruk penyalahgunaan napja adalah secara fisik atau fisioneurologik, toleransi tubuh dalam pemakai yang jangka panjang tidak mampu menghasilkan rasa atau akibat yang sama. Dan pemberhentian akan terasa sakit sekujur tubuh, contohnya seperti puberat, mempercepat, memperlambat denyut nadi atau jantung dan paru-paru, akhirnya menyebabkan kematian. Psikologis, kemampuan berpikir rasional menurun drastis, ketergantungan psikologis, gangguan mental dan emosional, kemudian ekonomi membutuhkan uang besar untuk memenuhi ketergantungan obat-obatan, negara dan masyarakat dirugikan dalam berbagai aspek, itu keamanan, biaya kesehatan dan kesempatan pendidikan, sosial, rusaknya hubungan keluarga atau pertemanan, berpengaruh pada kesehatan masyarakat, penurunan HIV, hepatitis B, TBC, overdosis, dan kematian. Inilah narkoba dalam Al-Quran yang bunyinya adalah yas'aluna fa'anil khamri wal maisir kul fihima ismu kabir wa manafi'u linnasi wa ismuhuma akbaru min naf'ihima wa yas'aluna ka'madha yunfiquna kulil afwa kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun, yang artinya mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi, katakanlah pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya. Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan, katakanlah yang lebih dari keperluan. Mungkin Allah menerangkan
ayat-ayatnya kepadamu supaya kamu berpikir. Kitab Suci Al-Quran ayat Al-Baqarah ayat 219. Ini adalah lembar kerja siswa. Silahkan dicari ayat-ayatnya dalam Al-Quran, tulis dan apa artinya ayat ini yang berhubungan dengan narkoba.